Kita lihat bagaimana Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ardhah, ketika beliau itu sedang berkumpul di rumahnya bersama anak cucunya, bergembira, tertawa, terbahak-bahak mereka di antara di Sayyidina Husain dengan Sayyidina Hasan dan anak cucunya. Tiba-tiba pintu rumahnya itu digedor dengan suara yang keras. Digedor beberapa kali. Belum dibukakan, langsung didobrak pintunya. Sementara Sayyidina Hasan berada di antara keluarganya dan anak cucunya. Begitu tamu tidak diundang itu datang dengan akhlak yang sangat tidak terpuji. Datang mendekat Sayyidina Hasan, dicaci maki habis. Sementara datuk kita Sayyidina Hasan hanya tersenyum. Tersenyum dan tersenyum. Anak cucunya marah. Sudah meluap-luap marahnya. Ini tamu enggak diundang, datang mendobrak pintu, merusak pintu. Udah itu lebih lagi masuk ke dalam kemudian mencaci maki datuknya. Setelah puas orang itu keluar. Begitu keluar, maka kemudian anak cucunya, "Abah, engkau ini rumahmu. Ini ke tempat kekuasaanmu. Ini tamu enggak diundang, enggak berakhlak yang baik, bahkan mendobrak pintu rumahmu. Setelah masuk kemudian mencaci maki kamu, kamu tidak berbuat salah kepadanya, tapi engkau diam saja, engkau malah tersenyum." Apa jawabannya? "Wahai anak cucuku, kamu tidak tahu siapa ayahmu ini, siapa kakekmu ini. Ketahuilah, ayahmu ini Al-Hasan, ibunya adalah Fatimatuz Zahra, ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib, kakeknya adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya tidak pernah mengajari aku bagaimana cara menjawab cacian dan makian, sehingga aku tidak tahu bagaimana cara menjawabnya." Yang dijawab dengan senyuman, itulah akhlak kita. Itu akhlak yang diajarkan oleh datuk kita Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan, "Inna akrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Apa kata Allah Adat? Ini hadis untuk siapa? Bukan untuk semua umatnya, untuk kita maksudnya. Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad? Anak keturunannya harusnya. Apa sifatnya mereka? Sifatnya mereka adalah ahasinahum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Kita itu mulia dengan akhlak. Bagaimana kita akan memuliakan akhlak? Kita akan mulia dengan akhlak kalau kita enggak pernah belajar bagaimana cara berakhlak yang mulia.